Jadi begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Okay. Salah jelek-jelek enggak apa apalah ya. Oke. Okay. Yang penting ini ala bapa, ini ala anak, ini ala Roh Kudus. Ah, ketiganya ini satu kesatuan. Hmm. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa iya. begini harus ala bapak, ala anak, ala roh kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus ala bapak, ala anak, ala roh Nempel-nempel sudah. Nempel. Anda pikir saya mengucapkan ini mudah? Nah ini, ini apa Pak? itu pulpen pak, oke okay, bolpen ingat bolpen ya bolpen ya, ya saya kasih contoh oke okay, bolpen kalau iki iki apa iki bolpen juga ya pulpen juga pak cuma pulpen beda warna ya. nah, aja bolpen ya ah beda bentuk bentuknya beda nah kalau ini apa pak ya sama pak bolpen ya nah. contoh kita kasih nama bolpen contoh Allah ya. ya kita kasih contoh ya bolpen sama ya nah kira-kira dia pribadi sama nggak pribadinya sama enggak oh ya itu aneh, sama pak satu ah dia sama, aneh, sama satu tapi aneh, pribadinya aneh. beda toh beda toh tapi fungsinya ya yes, fungsinya sama toh fungsinya, aneh, aneh. fungsinya. Aneh, aneh. sama pak fungsinya tulis juga pak aneh, aneh. untuk menulis nah, ini bolpen, nah, bolpen, ketika, bolpen, nah, bolpen. Nah, bolpen. Tapi, dengar dulu nak, dengar-dengar. Nah, ini, ini ini nah, ini firman. Contoh nah, ini firman. Nah, ini nah, roh kudus, nah. ini ala bapa. Dia jadi ini contohnya. Nah, dia fungsinya bolpen Allah. Allah punya firman, roh kudus, tiga pribadi milik tapi Allah hakikatnya Allah. Dia Allah, dia Tuhan. Contoh bolpen, hakikatnya bolpen untuk menulis. Hakikatnya Allah Maha Kuasa. Dengar dulu. Allah itu Maha Kuasa. Hakikatnya bolpen untuk menulis. Sama ya. Contoh begini. Ya, Allah. Ya, ya, ya? Ya. Allah tiga pribadi. Ada firman, ada roh. Roh Allah. Nah, sama dengan ini. Dia fungsinya berbeda. Tiga pribadi. Tapi hakikatnya satu. Belum paham lagi? Ya, Di ini kita bukan kita berpisah, ini. Gitu. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa berpisah. Ya saling, karena melengkapi. Dia kan fungsinya kan untuk menulis. Kalau ini kan kerjanya lain. Ini kan untuk menulis. Ini untuk menulis. Ini untuk menulis. Nah ini kan fungsinya sama. Iya toh? Bolpen, bolpen, bolpen. Allah, Allah, Tapi firman, roh kudus berbeda. Sama dengan ini. Untuk tulis, Allah maha kuasa. Maha kuasa. Roh kudus Allah. Ya. Firman Allah. Ya Allah. Makanya, tadi Yohanes satu ayat eh, satu, firman itu menjadi "bolpen, bolpen, bolpen". Fungsinya apa? Ini untuk menulis, untuk menulis, untuk menulis satu hakikat, tapi pribadinya berbeda. Makanya, Roh Kudus, firman Allah, tanpa sudah paham, ruwet, ruwet, ruwet. Роват, роват, роват. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasyalib, apa kabar? Semoga Anda selalu dikuatkan iman, imun, Islam dan ihsan di dalam hati sanubari Anda. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dapat memberikan kita kebahagiaan walaupun sebetulnya kadang itu dikejar-kejar debt kolektor karena hutang, tetapi kita masih bisa tertawa dengan adanya channel-channel pendeta-pendeta yang lucu, lugu tapi gua Begitulah tadi narasi yang disampaikan oleh kedua pendeta yang satunya adalah pendeta Bisul Iblis dan satunya lagi mantan calon pendeta si Bom Bom yang menarasikan di mana Tuhannya yang pertama itu adalah sama seperti sobekan kertas-kertas jelek katanya. <laughs> Allahu Akbar ya Allah sampai sebegitunya dia menarasikan Tuhan. Kemudian narasi yang disampaikan oleh pendeta Bum, eh, mantan calon pendeta Si Bom Bom, dia menarasikan Tuhannya sama dengan kayak pulpen ini pulpen satu ini pulpen dua ini pulpen tiga ngapain juga harus tiga kalau seandainya sama. Ambil aja semua pulpen dalam satu dus misalkan 40 ini pulpen ya ini pulpen ya satu dua tiga empat sampai 40 empat dan ini adalah sama-sama satu entitas atau satu substansi sama-sama buat nulis kan bisa jadi kayak gitu dinarasikannya gitu nggak Seharusnya harus tiga Tanggung kalau tiga Bikin aja empat puluh pulpen gitu Atau yang kertas tadi Disobek lebih kecil-kecil lagi gitu ya Sampai menjadi seratus sobekan gitu Ini Tuhan Roh ini Tuhan Bisa jadi kayak gitu Ya itulah sahabat Iwan Villa Ketika teknologi ini semakin canggih Banyak sekali video-video yang Menampilkan kebegoan mereka ya di dalam channel mereka sendiri sehingga menyebabkan para intelektual muda atau kaum milenial ya baik itu dari kekristenan ataupun dari yang Islam gitu ya mereka menjadi semakin tercerahkan semakin menjadi cerdas intelektualnya ketika mereka mencoba untuk memikirkan bagaimana sih Tuhan kita gitu ya. Tentunya kalau yang Islam akan menambahkan iman dan Islamnya tetapi kalau ke kekristenan ya pasti mereka akan terguncang karena penjelasan-penjelasan yang tidak real, yang tidak konsisten dan tidak masuk akal selalu disampaikan oleh banyak pendeta. Pendeta yang A dengan pendeta yang C itu penjelasannya tidak akan pernah sama satu sama lain untuk menjelaskan satu Tuhannya saja itulah sebabnya kenapa Tuhan itu harus satu kalau Tuhan itu dibikin tiga jangankan umatnya ya Tuhannya sendiri saya yakin sudah pasti nanti berbenturan pasti yang yang Tuhan yang A pinginnya begini Tuhan yang B tidak ingin begini karena itu kan ada unsur kontradiksi antara keinginan satu Tuhan dengan Tuhan yang satunya Akhirnya, ya, umatnya ya begitu menjelaskan konsepnya saja, saling berbenturan, dan itu wajar terjadi kalau memiliki Tuhan itu tiga. <laughs> merdeka, merdeka, merdeka! Digua, dicul. <laughs> Oke, sahabat Iwan Villa, di sini ada Pendeta Solihin. Ya, dia menjelaskan bahwa kaum kekristenan, ya, anak muda kekristenan sekarang itu sudah mulai. Malas pergi ke gereja karena mereka tahu, ya, ini pendeta sendiri yang ngomong, karena mereka tahu bahwa di antar pendeta atau di antara gereja itu terjadi persaingan, sehingga mereka merasa tidak nyaman antara. Teman yang lain, gereja itu merasa tidak nyaman. Akhirnya, apa mereka malas untuk ke gereja? Yang kemarin itu saya sampaikan, itu juga dari seorang pastor. Itu katanya, gerejanya sepi, padahal COVID-nya sudah berlalu. Tapi gereja su eh, sudah sepi, tidak ada lagi jemaat yang mau datang. Kalaupun datang, paling orang yang tua-tua yang sudah mendekati mahrib itu <laughs> sudah mendekati ajal, maksudnya. <laughs> ya begitu akhirnya anak muda ya yang intelejensinya jauh lebih cerdas daripada orang-orang yang hidup di masa lalu atau orang-orang yang sudah mendekati mahrib ya intelijensinya berfungsi. Kemudian ketika melihat pendetanya saling gontok-gontokan, gerejanya saling bersaing, atau nilai perpuluhannya tidak sama, bisa jadi karena persaingan perpuluhan gitu ya, gereja yang A ini perpuluhannya diambil 10%, gereja yang B diambil hanya 7% misalkan. Nah itu sudah sudah membuat goncang itu iman mereka, itu. ya itu yang terjadi. Dan ini disampaikan oleh pendeta Solihin ini. Ya, pendeta Solihin menyadari itu bahwa memang kekristenan sekarang ini sudah mulai tidak diminati oleh kaum muda ya, kaum intelektual muda. Kenapa? Ya karena orang dari dalam mereka sendiri itu menurut mereka, tetapi kalau menurut kita ya semua itu ada memang sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala bahwa agama yang akan menjadi besar di air zaman itu pasti hanya agama Islam. Silahkan disimak videonya sahabat Wanfil. Para hamba Tuhan, majelis, aktivis sekarang ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan godaan kedagingan, godaan dunia, keuntungan, perseteruan, gosip menjadi bahan sehari-hari yang menggoda engkau dan saya, sehingga tidak heran banyak anak Tuhan yang tergoyang imannya, tergelincir, dan jatuh. Apa yang anak-anak kita saksikan? Apa yang para pemuda lihat dari bapak dan ibunya yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi majelis, yang menjadi aktivis? Sehingga tidak heran banyak anak Tuhan yang tergoyang imannya, tergelincir dan jatuh. Apa yang anak-anak kita saksikan? Apa yang para pemuda lihat dari bapak dan ibunya yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi majelis, yang menjadi aktivis? Jangan heran kalau banyak anak muda yang tidak mau datang ke gereja lagi. Bukan soal pujiannya, tetapi ada sebagian yang mengatakan buat apa ke gereja Pak? Jadi kayak papa saya, jadi kayak mama saya, buat apa saat kita bertengkar dengan majelis lain dan gereja pecah? Apa yang kita katakan? Jangan ke gereja situ lagi Ma, jangan ikut Papa, ikut Mama. Ke gereja mana Pak? Kan teman saya ada di sana. Ndak, ndak. Ikut Papa. Oh saudara kita sedang membunuh dia membunuh citranya tentang gereja Tuhan, membunuh citranya tentang Allah. berdeka di rigawa, dicul. Ambisi diri sendiri untuk menang sampai kita perlu pengikut, anak-anak kita kita tarik dari gereja itu, puas. tapi jangan lupa kalau besok-besok dia tidak mau masuk ke gereja, karena kita yang menanam benihnya. Saudara-saudara yang dikasihi, bila sudah demikian, anak-anak kita akan berkesimpulan. Mantap. Nggak perlu beragama. Nggak perlu beragama. Imbang pula tuh. <tcoming> <atuh. turning>